waktu tu dia dalam 3-4 bulan macam tu, kecil lagi. Lepas tu mak dia mati, and then tak ada orang jaga cuci mata dia semua kan. Lepas tu kena infection. Bila lepas tu one day tu kita orang tengok, tiba-tiba biji mata dia dah tak ada. Macam tu lah. Lepas itu kita berkembangkan lagi, kita ajak lagi adik-adik yang lain. Kita kata pelat ni bukannya untuk kucing pedigree saja, kucing kampung pun boleh join juga. So, bila kita dah dapat banyak adik-adik Melayu, dan lama kita tukar nama kelab kita, Kelab Kucing Malaysia, pada tahun 80-an. Ozi ni, kita bela, taklah bela, mak dia, Batman ni, Mak Long saya bagi suruh jaga sebab dekat rumah dia tak boleh bela kucing. So, kita orang ambil je, tapi biar dia bebas kat luar, bagi makan, sedia tempat tidur dia semua dekat luar. Lepas tu, mak dia ni bunting, dapatlah Ozi. Lepas tu, apa ni, mak dia dalam a few months after Ozi lahir, mak dia mati. Then, dari situ lah kita start jaga Ozi. Lepas tu, dia kena infection mata sebab waktu tu dia dalam 3-4 bulan macam tu, kecil lagi. Lepas tu mak dia mati, and then tak ada orang jaga cuci mata dia semua kan. Lepas tu kena infection. Bila lepas tu one day tu kita orang tengok, tiba-tiba biji mata dia dah tak ada. Macam tu lah, dia kosong soket mata dia tu kan. Lepas tu dari situ lah kita jagalah bela dia betul, jaga dia dalam rumah. Lepas tu apa ni, dia kena infection telinga pula, pekak pula. Dari situ kita jagalah bela. Susah dia, dia selalu hilang. Lepas tu bila dia hilang, kita panggil-panggil dia tak dengar. So memang susah lah nak cari dia. Lepas tu kadang-kadang dia jatuh longkang kalau tempat yang dia tak biasa kan. Lepas tu kena, kalau macam bawa dia keluar, kena observe je 24/7 sebab takut ada anjing ke, gaduh dengan kucing lain ke. Mata dia kadang-kadang berair, kita just sapu-sapu je lah. Memang tak ada ubat, doktor kata memang tak ada apa pun, macam tu lah sebab dia dah buta. Si tak daya, dia suka favourite makanan dia, dia makan grill butter chicken. Ayam, dada ayam tu kita masak dengan butter, favourite dia tu. Makan sekeping tak cukup. Dengan kelakar waktu dekat Shah Alam, dia kat Shah Alam banyak kucing-kucing kampung luar suka masuk rumah sebab makanan Ozi ni bau dia sedap kan. Lepas tu Ozi ni dia tempat makan dia, lepas tu dia tak suka kucing datang. Kalau ada kucing datang nanti dia marah. Lepas tu, tapi kucing luar suka masuk rumah makan makanan dia. Lepas tu, one day tu ada kucing luar masuk makanan, makan makanan dia. Lepas tu, Ozi ni datang dengan tak nampak semua, dia marah-marah. Tapi dia marah kat dinding. Kucing tu pun pandang macam, kenapa dia pandang dinding je? Lepas tu, kita orang semua pun dah tergelak-gelak tengok dia, memang sampai kembang-kembang bulu lah, marah kat dinding. Pernah lah dia hilang, tapi tak pernah sampai berapa hari lah. Waktu tu, dia sebab kita orang tak tutup pagar, lepas tu cari-cari dia tak jumpa. Lepas tu macam, dia ni mesti curi-curi keluar ni. So carilah, lepas tu time tu dengan hujan lebat semua, memang kita orang cari, tanya jiran-jiran, sampai pergi pasar belakang rumah semua. Memang gigih gila lah time tu, 3 jam kita orang mencari dia. Lepas tu macam, cari-cari tak jumpa kan, cakap, yelah tak apalah, maybe tak ada rezeki, Ozi ni jatuh longkang ke apa ke, kita tak tahu kan. Time tu dia dah besar lah dalam 3 tahun, 4 tahun macam tu. Lepas tu macam balik rumah dah sedih lah, Ozi dah tak ada semua. Lepas tu tiba-tiba dia keluar dari bawah katil, baru bangun tidur. Stres je time tu. Speechless, tak tahu nak marah ke nak gembira. Diria bau dia. Dia bau dia kuat, dia boleh tahu tempat dia boleh bau makanan dia kat mana, toilet dia dekat mana, orang yang dia tak kenal, orang yang dia kenal, macam tu lah. So, kalau macam kita orang makan durian ke dekat rumah, nanti dia pening sebab dia dah tak bau, mana tempat makan dia tu. Jagalah kucing-kucing yang kucing-kucing istimewa ni baik-baik sebab
Dalam rezeki kita ada juga rezeki kucing-kucing ni. Tak salah kalau kita menjaga binatang-binatang tu. Kalau macam dekat restoran binatang datang, janganlah kita tendang. Sebab mungkin dalam rezeki kita ada juga rezeki binatang-binatang ni kan. Apa masalahnya bagi je makan. Kucing Malaysia ni ditubuhkan semenjak tahun 1971. Jadi sebelum dinamakan Club Kucing Malaysia, ia dinamakan Malaysian Cat Fancy. Kerana yang menubuhkan dulu adalah ahli expatriate. Tak ada seorang pun ahli yang dari Malaysia. Semua one expatriate ataupun kedutaan yang ada dekat sini, seorang yang buatkan Club tu dulu. Mas Salih kan dengan dulu tahun 71 tu. So nama kelabnya pun Malaysian Cat Fancy. Kemudian bila ada tahun 80-an, mereka buat show di Bangsa, di Civic Center. So saya pergi kat sana dan masa itu ajak saya jadi join kelab tu, Kelab Kucing Fancy Theatre, because masa tu tak ada orang Melayu yang nak join. So mereka tak ada bulu kucing yang, kan dulu dia buat kucing-kucing bulu panjang kan, tak ada orang pun yang mampu, masa dulu pun tak banyak pun kan. Lepas tu dia terpilih selama tu, tak ada orang. Dia buat show pun international pun dalam 50 ekor saja dulu. Saya tak ada orang. Lepas tu saya lah ahli pertama Melayu yang masuk di kelab mereka. Kemudian saya promotkan dengan ahli-ahli Malaysia. Bahkan antara ahli-ahli yang terdahulu adalah Tok Faraha, ibunda PM kita kan. Lepas tu dengan Datin Sri Suhaila, Najib punya makcik kan. Okay. So ahli-ahli yang tu saja yang pertama yang Melayu juga saya. Lepas tu lepas itu kita berkembangkan lagi, kita ajak lagi ahli-ahli yang lain. Kita kata kelab ni bukannya untuk kucing pedigree saja, kucing kampung pun boleh join juga. So, kemudian kita dapat banyak ahli-ahli Melayu dan lama kita tukar nama kelab kita. Bila expatriate tu banyak yang dah balik pun, dah tak ada lagi kerja kat sini. So saya dengan kawan saya take over. So kita tukarkan namanya Kelab Kucing Malaysia pada tahun 80-an. Kita tukar nama kepada Kelab Kucing Malaysia. Kami adalah antara salah satunya kelab yang diterima oleh Persatuan Kelab Kucing Sedunia. Itu kita di bawah naungan FIF, Federation International Feline Society, yang berjabat di Belgium, dan kami mempunyai lebih kurang 120 ahli seluruh dunia. Ini setiap negara lah. Kita ada 120 negara yang mewakili FIF ni. So Malaysia adalah antara negara yang di Asia ni yang diterima sebagai ahli. Dan senang ahli tu kita kena ada rekod yang bagus dan sebagainya, especially tentang pembiakan kucing, kebajikannya. Dan memang kita nak masuk dulu memang susah sangat. Saya tak silap saya, kita kena selama 4 atau 5 tahun baru kita diluluskan menjadi ahli FIF. Objektifnya adalah untuk mengumpul peminat-peminat kucing, dan khasnya kepada pembela-pembela kucing, untuk diberikan dedahan bagaimana cara penjagaan kucing, kebajikannya dan sebagainya. Dan begitu juga untuk membela kucing-kucing yang pedigree ni. Jadi kita ada dia punya cara pembiakannya, jadi tak nak campur mix dengan setiap kategori tu kan. So kita ajar kat situ. Dan juga kita juga berbagaikan lagi kita punya aktiviti, antaranya adalah untuk memastikan kucing-kucing yang terbiar ni, stray cat ni, dijaga, ada kebajikannya. Jadi kita kutip dan kita jaga dan kita buat adoption dan sebagainya. Dan kita juga ada objektif bukan saja kucing, kita juga Club Kucing sekarang ni menambahkan lagi aktiviti ni untuk membantu macam pulung-pulung kucing anak yatim dan sebagainya. Bila setiap bulan puasa kita akan cuba kumpul dana yang buat buku puasa sama dengan anak yatim, belikan baju dia ke dan sebagainya. Apa yang termampu lah maksudnya. KKM adalah NGO, jadi kita akan cuba dapatkan dana daripada orang ramai lah, maksudnya yang menderma dan sebagainya. Memang ada ahli dan juga kita ada ahli bayar ataupun ahli yang like Facebook pun boleh. Jadi mereka boleh pilih antara nak jadi ahli bayar ataupun ahli yang like Facebook, sudah kira ahli juga lah. So kita boleh buat show, boleh join show kita dan sebagainya. Cuma
Melainkan bila ahli membayar tu, bila dia kita ada pertandingan, kita ada kenakan yuran taklah mahal tapi sedikit kan untuk kita beli hadiah dan sebagainya. Dan bila jadi ahli tu yurannya murahlah sikit daripada yang bukan ahli.